dari atas, dari atas. Yang ke sini. Berarti itu Lea ya. Wih, kemungkinan Lea. Aman ya. Enggak tahu, aku enggak jamin. Sumpah aku enggak berani jamin. Sumpah saya takut sih. Nah, bos. Jadi gini kali, kalau masuk sesuatu, jangan langsung masuk di Om Swastiastu dulu. Om Swastiastu. Oke, teman-teman, jadi kita sekarang berada di Bali dan sekarang kita tepatnya berada di kota apa? Sanur. Dan ini kita berada di Padang Galak. Sekarang kita berada di jam berapa ya ini? Hampir jam 1 nih. Jadi kita kesini itu sebenarnya tadi maunya jam 11 ya. Iya. Tapi karena teman aku nyarankan buat jam 1 biar dapat apa feel-nya ya. Nah, sebelum sampai itu kita udah ngerasakan hal yang aneh tadi. Di depan kita disambut loh. Aku juga pusing-pusing nih, Pak. Iya, kayak melayang gitu kan. Iya. Dan ini kuat banget energinya. Nih, tepat di belakang kita ada sekitar 6 hektar ya. 6. Ini taman yang terbengkalai udah lama banget. Katanya itu dibangun tahun 94 ya? Iya, tahun 94-an kalau nggak salah. Iya, terbengkalainya sudah lama. Dan itu aktifnya jaraknya 4 tahun aja ya? Iya, 4 tahun. 98 tahun sudah terbengkalai. Udah terbengkalai dan sampai 2023 ini masih nggak aktif. Nah, makanya di sini kita buat memutuskan explore bareng dan kita bakal kolaborasi sama Sumantara Channel. Ini dia, Sumantara Channel. Waduh. Bro, beli. Beli gimana beli? Kabar beli. Om Swastiastu. Okay. Jadi beli ini nanti yang bakal nganterkan kita ke sini, dia juga sekalian buat bikin channelnya dia. Jangan lupa kalian subscribe apa nama channelnya? Di Sumantara Channel, teman-teman. Di Sumantara Channel. Okay. Mantap. Kalian bakal coba subscribe, kau follow karena dia kontennya apa? Horror juga. Horror juga di Bali. Di Bali, khususnya di Bali. Makanya kalian follow atau subscribe channelnya dia biar nanti tahu tentang Bali ya. Bali. Mantap. Jadi kita di sini bakal explore ke dalam. Ini luas banget dan di sini banyak banget cerita-ceritanya ya. Iya. Dan salah satunya apa tadi? Pembunuhan, gantung diri. Gitu. Dan juga banyak penampakan yang pernah muncul ya kan dia. Nah, makanya kita di sini bakal explore di tempat ini apa aja yang bakal kita temukan. YouTuber Indonesia wajib ke sini di Taman Festival Bali. Wah, Taman Festival Bali. Ini karena gua sudah pakai udang. Jadi apa? Bali banget. Bali banget. Bali banget. Bali banget. Bali banget. Jadi kita sebelum itu bakal melakukan apa dulu? Kita bawa cana. Ini kayak pemujaan. Apa ini? Canang. Oke, dengan lubang. Setidaknya kita izin dulu. Makanya kita sebelum masuk ke tempat seperti ini kita izin dulu ke penunggu yang di sini ya. Iya, penunggu. Supaya syuting kita lancar ya. Lancar. Ya, kayak kita bertamu ke rumah orang kan kita harus izin dulu. Iya. Makanya ini luas banget loh. Nanti kita eksplornya ini mungkin enggak cukup satu video aja kali ya. Iya. Banyak ini pasti. Banyak. Ada 6 hektar. Wilayahnya 9 hektar. Oh, 9. Oh, salah berarti. Tambah ada 3. 9. Ada 9 hektar. Wah, ini jalan kaki dari ya? Pojok sana sampai pojok sana lumayan. Lumayan. Lumayan sini. Saya orang Bali tumben ke sini juga. Dia first time? Iya. First time tapi tahu ceritanya. Tahu ceritanya. Makanya kita bakal explore sama-sama. Nanti kalian juga jangan lupa nonton di channel dia tentang explore di tempat ini. Nanti kita bakal explore bareng-bareng ya kan. Dan sebelum kita explore, kamu ada ngerasakan sesuatu nggak di sini? Justru energi negatifnya itu lebih banyak di dalam. Lebih banyak di dalam. Karena ada ceritanya tadi ya. Apa? Pembunuhan sama gantung diri di sana. Kalau yang di luar ini lebih ke apa? Masih apa? Masih positif. Ya. Makanya kita izin dulu lah. Izin dulu. Kita mulai aja. Let's go.
Jadi kita bakal maturan dulu. Maturan. 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 Jadi kita sebelum masuk bakal maturan dulu ya. Ke sebelum ulang. Kayak nyanyi. Jadi kita sebelum masuk bakal maturan dulu agar berjalan lancar lah intinya. Siap, langsung aja. Beli. Kamu tahu nggak ini namanya apa? Apa? Kan udah aku bilang. Ada C depannya. Apa itu C? C. Sebentar. Chan. Jangan dikasih tahu lah. Jangan kasih tahu. Harus aku yang nebak. Tadi udah kamu kasih tahu ya? Iya. Cuman aku lupa. Apa ya? Orang C. Bali harus pinter bahasa Kalimantan juga sekarang. Iya. Chan. Caking. Ain. Ada N-nya juga. Oh ya. Ya. Canang. Tadi sebelumnya aku nanya sama dia bawa bunga ya. Dia langsung ketawa. Harusnya canang tadi. Nah ini kan ada dupa. Ada canang. Ada dupa, ada canang. Enggak, maksudnya bahan-bahannya apa ini, aja? Ini bunga. Ini daun kelapa. Daun namanya kelapa. Busung. Busung. Ya. Ini ada samsam namanya. Ada samsam. Samsam. Itu ini dari apa? Dari daun juga. Daun. Coba, boleh pegang? Boleh. Coba. Oh iya, harum ya? Harum. Itu yang putih, daun apa? Ini namanya daun. Ini enggak bunga, ini namanya. Oh bunga. Bunga itu nah ya. Bunga lah. Bunga melati? Iya. Logatku sudah kayak Bali. Bali kamu mas. Oke, siap. Jadi, kita tangan kanan. Oke, tangan kanan. Sana. Ditaruh. Yang boleh tahu yang makanan itu boleh di sini. Nah, saya kan bawa Oreo. Iya. Boleh nih, serius. Boleh. Ikhlas ya. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas ya. Nih, ada Oreo. Set. Oke, si Oreo. Di situ diaturkan. Taruh di situ. Iya. Oke. Bebas lah kamu ngomong, yang penting yang baik-baik aja. Siap. Ini kan tujuan kita buat video supaya lancar lah. Iya. Oke. Taruh dulu. Oke. Taruh di mana? Ya. Pakai tangan kanan ya. Tangan kanan. Pakai tangan kanan. Taruh di atas aja. Iya, di atas. Udah orang Bali banget nih sih. Tapi kurang kamen temen-temen ya. Lagi saya lupa bawa kamen ya. Aduh. Bentar dulu. Kan ini dupa. Iya. Biasanya ada rokok loh. Saya lihat. Ada rokok. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh rokok. Oke. Serius? Serius. Rokoknya bebas, rokoknya. Rokoknya bebas. Bukan yang tanpa filter? Bebas. Bebas sih. Tulis ikhlas nih. Tulis ikhlas ya, oke. Okay. Iya. Mana rekam? Siap. Orang Kalimantan mengenal budaya Bali. Ya, ini kita saling sharing. Siap. Kita saling sharing biar ada pembelajaran. Ya, pembelajaran. Siap. Nih. Ini dinyalakan atau enggak? Nyalakan. Kamu nyalakan kan kamu yang punya. Oh iya. Ini ikhlas nih ya? Ikhlas, yang penting ikhlas. Tangan kanan ya. Tapi enggak boleh disap. Enggak boleh bisa. Enggak boleh bisa. Langsung. Sampai nyala itu. Nyala ya. Agak gemeter ya. Gemeter masalahnya tempatnya ekstrem banget. Serem banget sumpah. Dari tadi denger enggak ya ada yang nyanyi ya? Iya. Dari sana. Sudah di lubu sana. Beli. Udah nih beli. Udah. Bahasa Balinya apa nih? Sampun. Sampun. Sampun ike gitu. Sampun ike. Oke nggih. Taruh sini. Boleh. Siap. Ayap tangan kanan gini. Oh, ayap. Namanya ayap. Coba bilang ayap. Ayap. Ayap gini. Gini. Oh, lihat sana. Iya. Iya. Gini, penghormatan teman. Iya. Gini. Oh. Yang tinggi kelas. Oke. Okay. Sudah? Lupa? Udah kayak Bali banget sih. Sudah. Oke. Okay. Okay. Mau penting hormati sekeliling. Ya, karena sekeliling. Di sekeliling ini kita menghormati yang punya tanah.
Oke kan? Yeah. Oke, Bil, betul, Bil? Okay, betul. Uh-uh. Oke, jadi kita teman-teman sekarang berada di depan patung seperti patung apa ya ini, Beli? Patung apa, Beli? Kira-kira ini ikonnya aja kali ya? Ikon aja. Ikon ya? Wih, apa itu tuh? Ada cahaya yang lewat. Ada cahaya. Ada cahaya yang lewat ya? Iya, ke dalam. Kemana? Ke dalam. Oh, ke dalam ya? Ke dalam. Serius. Ya, aku langsung merinding langsung. Sumpah. Ini merinding. Enggak main-main sama dia. Ya, sumpah. Cahaya apa, Bu? Cahaya. Pacaru. Kilat. Seperti bintang jatuh. Sumpah baru sana. Dekat sangit. Iya, sumpah jatuh. Ini benar-benar sih. Ini dekat sama. Wih, aku langsung merinding langsung. Nih, dekat sama pohon ini. Ya, mana? Iya, itu lah. Sumpah. Enggak. Tangkap kamera enggak tadi? Tapi saya lihat jelas, sumpah nih. Iya. Wih, parah sih. Sana kan? Iya. Dari atas. Yang ke sini. Nanti tuh lihat ya. Wih, mungkinan lihat. Parah sih. Gimana mau lanjut? Kita ekspor lihat Bali dulu ya. Wih. Tapi di langit kan? Di langit. Jatuh dari sana. Biasanya kan bintang jatuh kan langsung hilang. Sana. Sumpah nih. Pojok sana kalau berani. Di mana, Bos? Cukup cepat nih, Bos. Langsung ini loh, masalahnya langsung like semua nih. Oh, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Tapi kita kan di sini niat kita kan cuma buat penelusuran kan. Jelas banget ya. Aku tadi ngeliat sekilas aja sih. Kamu lihat sekilas. Tapi lebih belum, tadi kan kita bahas patung, jadi enggak apa? Terfokus ke sana. Enggak fokus ke sana. Tapi kau sempat nangkep enggak? Enggak. Sumpah ini jelas banget cuy. Real, kan? Real banget nih, tadi kita barusan ngeliat cahaya itu cepat banget. Tapi ciri-ciri layak itu gimana? Kayak gitu dah. Itu baru awal itu, teror awal ya? Iya, awal. Kalau kita kesana kan baru nyanyi-nyanyian. Baru nyanyi, tadi yang awal iya, kita tadi suara nyanyi tadi. Anggaplah kita datang ini disambut. Disambut ya. Ini udah sesuai requestan. Jamnya berapa? Ini jam asli, ini jam 1 sih. Ini sumpah, ini jam 1. Ini jam 1. Kita belum masuk loh ini. Belum masuk, baru pembukaan. Jadi kita berada di depan apa? Patung ikonnya ya. Ikon pintu masuk dari taman. Jadi kita bakal masuk ke dalam dulu. Ini kayaknya yang pernah aku tahu sih, patung ini kayak melambangkan menjaga kayak keseimbangan alam gitu. Karena ada beberapa apa tingkatan dari mana? Ngapa? Ada nggak sesuatu gitu? Karena kalau berani lanjut, kalau enggak ya. Ayo. Benar. Iya. Itu kayak Andian itu namanya, kalau di Bali namanya Andian. Andian itu apa itu? Andian kayak bola. Itu suka lihat juga. Kalau nyanyian itu baru teriak-teriakan awal, karena kan udah jam juga. Itu baru disambut kita. Kita nggak tahu di sana. Nggak tahu, bener. Aman ya? Nggak tahu, aku nggak jamin. Sumpah aku nggak berani jamin. Ini bener-bener. Tadi kan kamu jelas banget kan dari sana. Stres. Kalau di Kalimantan itu ada juga ya. Ada. Yuk, gas. Gas. Gas yuk. Kita mulai mana dulu? Serah kamu, kan kamu bintang tamunya sekarang. Ya, kita mulai ke yang rekomendasi ini. Pintu masuknya mana? Pintu masuk sini. Pintu masuk habis itu kemana? Yang gantung diri sana. Yang itu mayat yang ketemu habis satu minggu itu di sana. Siap. Yang tepat nyanyi-nyanyi yang didengar oleh Cuk Stuart tuh ya. Yuk, let's go. Ini gedungnya ada tiga nih. Kita kesana dulu gak habiskan dulu yang itu?
baru ke sini. Ayo, ayo. Kalau yang sana lebih spot. Hah? Spot apa? Spot jantung sana. Gedung ya? Gedung. Ada bawa senter nggak? Ini ada satu sen. Ini dia, pakai ini kamu. Coba. Wih, gila sih parah. Ada kayak coba sorot pen. Sebenarnya tadi Raden udah ngebuka nih mata batin kan. Kayak mulai ini dan ada yang interaksi gitu ya. Masuk deh. Dia natap nih ke sini. Tapi ini baik sih. Baik. Ini dia baik nih. Ayo kita sebelah sini aja dulu. Nah, jadi di sini juga pada barusan melihat di sini kayak ada yang lewat tadi. Yang mana? Ada yang lewat. Nah, ya ini. Ini kayak perwujudan ini. Kayak lihat-lihat ini lah. Oh, ini. Ini Den, yang kamu bilang tadi Den. Kamu sebelum masuk tadi dia sempat cerita ada dia makanya tadi kenapa kita ngelihat ada cahaya. Tadi dia sebelum masuk di motor, dia gini ngerasakan. Aku ada ngelihat siapa sosok kamu ngerasakan siapa namanya tadi yang kamu sebut? Celuluk. Celuluk itu apa? Celuluk. Celuluk hampir gini. Hah? Miripnya hampir gini dah. Miripnya hampir gini. Nah, cuma celuluk. Celuluk itu yang kulihat kan kayak sejenis ya. Dia berambut panjang, cuma di sininya agak botak. Nah, itu tadi kamu sempat bilang di motor ya? Dia tapi di mana daerah mana? Di daerah bagian sebelah sini. Di bagian sebelah sini, sebagian sebelah sini. Pantas itu jurang. Oh, bukan jurang. Tadi cahaya tadi jelas banget. Kita nggak tahu itu apa kira-kira. Oke, kita ke belakang ya. Ombaknya agak keras karena kita berada di pantai. Agak keras banget nih ombaknya. Kita berada di pinggir pantai dan ini kayaknya apa? Bos. Itu Pain. Coba lihat di depan Pain. Ramai banget yang bertengger. Rame-rame. Ini sampai besar kepala tuh. Gak sia-sia kan dari Kalimantan ke Bali, oke? Okay? Gak sia-sia ini banyak banget nih. Raden, ada yang eksekti dan ngerasakan sesuatu. Iya. Nah, jadi aku ngeliat apa? Sosoknya itu kayak sejenis kuntilanak, cuma agak beda. Betengger kan di atas? Iya, betengger di atas. Tuh di atas ini nih, betengger nih, rame banget nih. Iya. Coba kau lihat, Pain. Udah, aman. Aku langsung besar kepala aku nih. Di atas itu kah? Jadi dia tuh perempuan baju putih, rambutnya panjang. Cuma bukan kuntilanak. Bukan kuntilanak. Coba boleh direkam, Bli. Bli. Coba ya. Om Swastiastu Narayana Saraswati Jaya. Coba panggil dia, siapa tahu ini ada tanda-tanda. Saya lebih ketakut sih. Hah? Saya lebih ketakut sih. Lebih ketakut ya? Iya, kalau yang manggil lebih ketakut. Iya. Kita di sini kan cuma pengen interaksi aja sih. Iya. Sama kita juga pengen tahu apa aja sih penghuni yang ada di sini. Kita jalan-jalan. Kaget. Kaget asli.
sakit parah. Spot. Ini gambar kucing. Natap lu. Natap ya? Iya. Kalau mau di sana bawah ada pohon beringin. Pohon beringin itu di sana jatuh tadi kan sinar yang tadi. Sinar. Oh iya iya. Yang tadi jatuh. Betul betul betul. Sinar yang tadi. Tapi kita ke sini dulu, Bli. Oke, kita lihat. Gambar aku. Strap. Eh, den. Den. Bro. Nah. Ini yang kita sebutkan tadi yang sosoknya seperti kuntilanak tapi bukan kuntilanak. Apa tuh? Halo. Sumpah saya takut sih. Ada yang pengen disampaikan? Sumpah saya takut sih. Tanya Din. Halo? Halo? Blay, yuk. Sudah kumpul. Kenapa, Jum? Blay, gini kan, Blay. Kalau masuk sesuatu, Bli, jangan langsung masuk, Bli. Om swastiastuin dulu, Bli. Sudah aku tahan, kan. Cuman, dia ada ingin disampaikan tadi. Dia ingin menyampaikan kalau di sini itu pernah ada yang kayak berbuat macam-macam gitu. Dia nggak suka. Nah, dia baik sebenarnya. Dia nggak suka. Makanya dia kadang merasa sedih gitu. Jadi mungkin karena tempatnya disalahgunakan orang yang maksiat gitu ya. Dia kadang lewat dari sana, ada yang di pinggir pantai karena kesempatan mereka menggunakan tempat ini yang dijadikan tempat kotor. Ini tempat zina kata gitu ya. Aman. Om swastiastu. Ayo kita sana. Ini anu ya, kayak koridor gitu ya. Ini. Apa namanya? Tempat ini. Ini zamannya Suwarto. Zamannya Suwarto kan? Iya. Tapi ini bagus grafitinya. Bagus. Oh, ini ada jalan enggak? Foto di sini ya. Hati-hati lur, Bli. Ada jalan? Enggak jalan. Jalan buntu. Pantai itu. Ayo kita ke sana. Ini lebih menantang gitu ya. Hah? Aman, Blik? Kalau anu enggak apa-apa, Blik, kita ke depan aja. Area depan aja. Iya. Hah? Pusing ya? Ya sudah, ke depan aja, Blik. Anu dan ke depan aja gitu. Gak bisa dipaksa, Bli. Situ dulu. Ya, netral kan, Bli.